tahapan verifikasi faktual baru dilakukan. Dan tentunya poin yang pertama kami dari paket doa memberikan dukungan penuh kepada KPU bersama jajarannya sampai di tingkat bawah yakni PPS dan juga dukungan penuh juga kepada Bawaslu bersama jajarannya sampai tingkat desa. Ya, saya perlu sampaikan juga kepada masyarakat umumnya dan juga lebih khusus kepada nama-nama yang ada dalam silon, itu saya mau sampaikan. Kalau memilih itu 9 Desember itu langsung bebas, umum dan rahasia. Tidak ada seorang pun yang ada melakukan tekanan. Tetapi yang untuk verifikasi kali ini, saya mungkin sampaikan kepada nama-nama di dalam silon supaya jangan salah mengartikan. Memberi KTP ini belum tentu memilih. Yang tidak memberi KTP juga ya, belum tentu tidak memilih. Jadi ini kami punya harapan untuk mendukung kami dari bakal calon menjadi calon. Kepada tim penghubung di semua desa se-Kabupaten Ngada supaya menjelaskan kepada masyarakat ataupun pemilih KTP bahwa ini bukan memilih tetapi memberi dukungan dari bakal calon bupati menjadi calon bupati.